Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna wa amsaymun kulillahi walhamdulillahi la sharika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suman. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba aw qama qal. Yang kita muliakan Tuan Haji Ismail Razali, pengerusi jawatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam berserta dengan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan masjid. Yang saya muliakan barisan para imam, petugas-petugas masjid serta sukarelawan-sukarelawan masjid. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, pertama dan selamanya kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai nikmat yang telah kita kecapi selama ini. Jadi mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukuri apa juga nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menambah lagi akan nikmat-nikmatnya kepada kita atas sikap bersyukur yang kita pamerkan, yang kita terjemahkan di dalam kehidupan kita daripada dulu hingga ke saat ini. Seterusnya, sebelum memanjangkan perkongsian kita pada malam yang berbahagia ini, mohon maaf, saya baru sampai daripada Miri, ada program 3 hari, tak sempat nak prepare apa-apa, langsung ke masjid Darussalam pada petang ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan peluang dan ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita terus menambahkan dan membetulkan amal-amal soleh kita dalam kehidupan kita. Dan kehadiran kita pada petang ataupun malam yang berbahagia ini di rumah Allah yang mulia tidak lain dan tidak bukan adalah upaya kita untuk meningkatkan ilmu dan seterusnya. Dengan ilmu itu dapat kita jadikan panduan dalam kita memperbanyakkan dan kita membetulkan amal-amal soleh kita. Seterusnya, selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas jerih payah usaha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka sampailah Islam kepada kita. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita dapat mengamalkan ajaran Islam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita tidak mengamalkannya 100% ataupun 100%. Al-maklumlah, kita ni manusia biasa. Ada perkara yang kita tahu, ada perkara yang kita si tahu. Ada perkara yang kita faham, ada perkara yang kita tidak faham. Ada perkara yang kita boleh buat, ada perkara yang kita tidak boleh buat. Jadi kita dianjurkan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberi hidayah kepada kita dan kekuatan kepada kita untuk kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin ataupun muslim, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat yang amat terkenal. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik, insyaAllah pada malam ini saya akan mengulang kongsi berkenaan dengan hakikat kehidupan. Baik, sebelum daripada itu, kita telah
mengulang kaji ke-13 rukun solat. Maknanya tata cara solat telah kita selesaikan di pertemuan-pertemuan yang lepas, dan insya-Allah saya akan menyambung perkongsian ulang kaji kita berkenaan dengan solat musafir insya-Allah. Jadi mudah-mudahan umur kita panjang diberikan keizinan oleh Allah SWT untuk sama-sama bertemu untuk kita mengulang kaji berkenaan dengan solat musafir. Tetapi insya-Allah saya mulakan pada minggu hadapan, minggu ini saya nak warming up sikit dengan kita mengulang tentang perkara yang penting juga untuk kita ketahui, penting juga untuk kita fahami, iaitu hakikat kehidupan. Walaupun ada di antara kita yang umur 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, 70 tahun, masih lagi ada yang belum faham hakikat kehidupan. Apabila mereka tidak memahami hakikat kehidupan, jadi mereka tidak serius. Mereka tidak serius dalam kehidupan ini. Kenapa? Tidak tahu dan tidak faham. Bagi mereka yang tahu dan faham, mereka tahu dan faham tujuan dan matlamat mereka diciptakan, ataupun dalam arti kata lain, mereka tahu matlamat kehidupan. Baik, kita mulakan perkongsian kita pada malam ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jom kita tengok apa maksudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hakikat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpah darah, yang ini berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Jom kita tengok lagi ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adh-dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Surah Rum ayat 41 yang bermaksud, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Jom kita renung intipati ayat kedua-dua ayat ini. Baik, secara umumnya di dalam kedua-dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa di dalam kehidupan kita tu akan ada makhluk yang bernama manusia yang akan melakukan kerosakan, yang akan melakukan kerosakan di muka bumi ini. Allah awal-awal dan dah menyebut bahawa ada manusia yang akan melakukan kerosakan di muka bumi itu. Bila disebutkan kerosakan di muka bumi itu, banyak bendalah kerosakan yang mereka lakukan. Mungkin kerosakan fizikal tubuh badan kita, mungkin kerosakan akal kita, mungkin kerosakan spiritual kita. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mereka melakukan kerosakan kepada muka bumi. Dan seterusnya, apakah kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh sebagian umat manusia? Mereka merosakkan akidah umat Islam. Mereka merosakkan ibadah umat Islam. Dan seterusnya, mereka merosakkan akhlak umat Islam. Dan tidak cukup mereka merosakkan akidah, ibadah dan akhlak umat Islam, umat bukan Islam pun mereka rosakkan juga. Maknanya ada orang jahat di dalam kehidupan di dunia tu, nyasik kira orang Islam digohet, orang bukan Islam pun di
di go ahead. Sebabnya adalah di dalam kehidupan kita tu kita nanggakan ada orang Islam yang jahat dan ada juga orang bukan Islam yang jahat. Maknanya kejahatan itu bukan pada agama tetapi kepada individu ataupun orang ataupun kelompok yang tertentu. Saya ulangi, ada orang Islam yang jahat dan demikian juga ada orang yang bukan Islam yang jahat. Baik. Saya ulangi, di dalam kedua-dua ayat tadi Allah menyebut akan ada orang ataupun golongan yang melakukan kerosakan di muka bumi ini. Apakah bentuk-bentuk kerosakan yang mereka lakukan? Baik, disebutkan di sini yang pertama yang dapat kita lihatlah, yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita, yang pertama manusia saling bunuh membunuh. Mereka saling bunuh membunuh. Tok udah terang lagi bersuluh kan? Kita lihat masing-masing ada handphone. Ya Allah ya Tuhanku. Di peringkat internasional, di peringkat nasional, di peringkat negeri, bahkan di peringkat lokal kita di Bindu tu loh, tok pun berlaku kejadian bunuh membunuh, saling bunuh membunuh. Saya kadang-kadang terlalu juga lah nangga video-video yang pelik-pelik, yang kadang-kadang menggerikan yang dihantar oleh kawan-kawan dalam Facebook, dalam WhatsApp dan dalam media ataupun media-media lain. Kejadian bunuh membunuh ataupun saling berbunuhan di antara umat Islam ataupun di antara umat manusia. Okey, yang kedua, ada manusia, ada golongan yang saling zalim menzalimi. Tengok, ada manusia yang dalam kehidupan toknya kerjanya nak berlaku zalim je, menzalimi orang lain. Orang lain maksudnya mungkin ahli keluarganya, mungkin saudara maranya, mungkin jirannya, mungkin masyarakat di sekitarnya, mungkin juga orang-orang di dalam negeri, negara dan dunia amnya. Maknanya ada wujud perorangan ataupun golongan yang sentiasa melakukan kezaliman di dalam kehidupan. Yang seterusnya, apakah bentuk kebinasaan yang mereka lakukan? Mereka saling khianat mengkhianati, ya. Disebutkan di sini mereka saling khianat mengkhianati. Ya Allah ya Tuhanku. Bila cerita hal khianat mengkhianati itu, empaya terakhir atau khilafah terakhir umat Islam di Turki, kerajaan Islam terakhir runtuh disebabkan ada di kalangan individu ataupun golongan di dalam kerajaan yang melakukan pengkhianatan kepada khalifah ataupun kerajaan ketika itu. Dan khianat mengkhianati itu berterusan. Kena, kelak saya ceritalah kena yang berterusan, kena pengkhianatan itu terus ada dan ada lagi dan lagi berlaku, sama ada di peringkat global, peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat bahagian, bahkan mungkin berlaku di suruh tu. Masjid tu. Mungkin, na'udzubillah. Baik, disebut yang seterusnya, ada di kalangan manusia yang saling tindas-menindas. Tindas-menindas. Golongan atasan menindas yang bawahan. Golongan yang ada kabel dengan orang atasan, golongan yang ada kabel dengan orang atasan menindas golongan yang si ada kabel. Golongan yang ada kuasa menindas golongan yang macam si ada kuasa. Maknanya kita dapat lihat, saling tindas menindas. Dalam konteks kita kini itu kadang-kadang berlaku, peniaga-peniaga yang menindas pelanggan. Modalnya berbisnes tu, tapi yang ambil keuntungan, subhanallah, berlipat kali ganda. Saya alhamdulillah lah sekejap terlibat dalam dunia perniagaan, jual beli, supply barang, construction, fahamlah sedikit berkenaan dengan dunia perniagaan. Insyaallah kelak saya cerita tentang itu. Kemudian ada di kalangan manusia
ataupun golongan yang saling benci membenci. Benci membenci. Pun kita lihat di dalam kehidupan kita, nampak kan golongan yang saling membenci membenci. Kelak kita akan mendetailkan. Dan seterusnya, ada golongan ataupun individu yang saling dengki mendengki. Minat lalu-lalu, dengki mendengki. Dan seterusnya, saling bermusuhan. Banyak lagi lah kerosakan ataupun kebinasaan yang dilakukan oleh golongan ataupun orang-orang tertentu yang dinamakan manusia di muka bumi ini. Dan benda ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Baik. Soalannya mengapa perkara yang demikian berlaku? Bunuh-bunuh, bunuh-membunuh berlaku, zalim-menzalimi berlaku, jatuh-menjatuh berlaku, dengki-mendengki berlaku, khianat-mengkhianati berlaku, dan pelbagai perkara-perkara yang tidak elok dan tidak sepatutnya berlaku. Mengapa? Soalannya mengapa? Disebutkan di sini, perkara-perkara tersebut berlaku kerana ada sebahagian daripada umat manusia yang tidak tahu ataupun tidak faham hakikat kehidupan. Ada sebahagiannya tahu, sebahagian besarnya tahu, tetapi tidak dinafikan juga ada sebahagian daripada umat manusia, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, mereka tidak tahu dan tidak memahami hakikat kehidupan ataupun matlamat kehidupan. Kalau mereka tahu, faham hakikat ataupun matlamat kehidupan, insyaAllah perkara-perkara demikian tidak akan berlaku. Bukan tidak berlaku, dapat kita minimiskan, dapat kita minimis ataupun kita kurangkan. Baik, kita lihat apakah sebenarnya hakikat kehidupan ini. Disebutkan di sini, yang pertama, hakikat kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang sementara. Ia perlu kena kita sematkan di minda dan di hati kita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara. Tanyalah dengan ayahanda kita, cicit yang umur 60, 65 ke 70. Ada di kalangan rakan-rakan yang manusia yang hidup si mati-mati. Si ada kan? Ibu ditanya lah, ustaz, memang saya ada orang akan hidup selama-lamanya. Maknanya terbukti di depan mata kita bahawa manusia hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Bila kita faham kehidupan kita sementara, kita tahu macam mana cara kita ngembak diri. Tidak, saya akan detailkan. Yang kedua, hakikat kehidupan kita yang pertama tadi sementara. Yang kedua, hakikat kehidupan kita adalah sekejap. Kehidupan di dunia tu sekejap. Baru kemarin rasa aku tu habis SPM, kini tu udah belia dah, udah bujang besar panjang dah aku tu. Baru kemarin aku rasa nikah, udah ada cucu dah aku dah. Baru kemarin aku tu rasa aku nikah dek, udah ada cucu, bukan ada anak, udah ada cucu. Baru kemarin aku rasa aku tu bekerja, kini udah pencen. Baru rasa sekejap aku terkayu-kayu di pasar dengan tugas, pelbagai tugas aku di pasar. Kini tu aku dah setak sini, apa nak dipun lah, aku dah pencin. Baru rasa kulit tegang, kini tu dah kendur, mata dah kabur, uban dah berterabur. Singkat masa berlalu. Dulu, waktu gi kanak-kanak, zaman remaja, gauk kita. Tiba-tiba kini tu, alhamdulillah dah belia, udah renah sikit kita. Udah renah sikit kita. Maknanya, ya Allah ya Tuhanku, masa dalam kehidupan kita berlalu begitu pantas. Baru kemarin kita kata nimang cucu, makan doa selamat, cucu baru beranak, cucu baru beranak. Ya Allah, kini tu cucu lagi dah kahwin.
Dulu kita rasa hebat. Aku pegawai kerajaan, aku berkuasa, aku ini, aku itu. Orang takut dengan kita. Kini tu dipandang pun isi uang. Sebab saya sudah bertemu, minta maaflah dengan sebagian orang tu. Waktunya dalam kerajaan dulu, salam pun touch and go. Sombong. Tapi bukan orang di situ lah, tempat lain. Bila dah pencen, lekat tangannya bersalam dengan kita. Baru ni, apa khabar kita? Dulu, sidi pandang. Hidung besar, sombong tetenik. Kenapa tetenik? Cak? Sombong. Bilanya dah pencen, bilanya baru. Hakikat, masa berlalu dalam kehidupan kita begitu. Begitu pantas. Okey, yang seterusnya hakikat kehidupan disebut di situ. Kehidupan ini adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Hakikat dunia ini adalah ladang untuk kehidupan di akhirat. Apa maksudnya? Di situlah tempat kita bercucuk tanam. Kita bercucuk tanam, kita menjaga tanaman kita supaya dapat kita tuai di akhirat kelak. Siapa yang menanam padi, insyaAllah padi yang akan dia tuaikan di akhirat. Siapa menanam ketum, ketumlah. Menanam ketumlah. Siapa menanam ketum, ketum akan dituai jadi akhirat kelak. Silah kita menunai ketum, maksudnya padi itu perumpamaan kepada perkara yang baik kan. Siapa nanam padi yang baik akan kita tuai. Barang siapa yang menanam ketum yang baik, itu yang kita akan tuai di akhirat. Tetapi walaupun masa remaja kita, masa bujang kita, masa dewasa kita banyak nanam ketum, tapi Allah panjangkan usia kita, maknanya Allah apa? Allah sayang dengan kita. Allah nyuruh kita cover balik. Potong je pokok ketumnya. Ya. Tanam lagi dengan pokok padi. Pokok apa lagi? Pokok sawit. Kelak saya cerita peluang kehidupan ni bagaimana seharusnya kita menggunakannya. Baik. Gunakanlah untuk kita menanam amal-amal soleh. Memperbanyakkan dan memperbetulkan amal-amal ibadah kita. Kita pun tahu bah, seorang demi seorang kawan-kawan kita yang sebaya dengan kita sudah pergi mendahului kita. Terus terang saya madah, sampai kini tu muka arwah kakanda awang kita, abang awang kita, awang mon masih di mata saya. Dah pergi mendahului kita. Kemudian seorang yang AJK kita dah pergi mendahului kita. Maknanya kita sedang menunggu giliran. Cepat atau lambat di antara kita, kita sih tahulah. Jadi manfaatkan untuk kita menanam amal-amal soleh. Baik. Yang seterusnya, hakikat kehidupan ini adalah ujian. Kehidupan ini adalah ujian. Dia semua tahulah. Diberi senang ujian, diberi susah pun ujian. Apa maksudnya? PKP baru-baru tu nak. PKP perintah kawalan pergerakan, PKP. Tapi ada orang pada PKP lain, PKP poketku pokai. Ya lain ceritalah. PKP tu banyak wang efek, banyak wang terkesan. Banyak wang yang susah. Dan ada juga sebagian yang senang, ada simpanan. Apabila waktu time PKP ya, kita melihat ada uang yang susah, sebagai manusia yang beriman, yang berakal, jangan kita nangga uang susah yang diuji. Jangan kita nangga uang susah yang diuji. Yang diuji adalah kita. Allah nak menguji kita. Mau sih kita membantu orang yang susah ya. Jangan kita fikir, oh tedah. Si anak nun diuji oleh Allah dengan kesusahan. Bukannya yang diuji. Sebenarnya hakikat yang diuji adalah kita. Kita yang banyak duit tak mau sih kita nolongnya. Jangan salah faham. Yang diuji adalah orang kaya. Yang diuji adalah hartawan. Jangan kita fikir, oh, saya ulang ya. Si anak nun susah sedang diuji Allah. Bukan. Kau yang diuji Allah, kau mau nolongnya sih. Ya, ya kita nak faham bahawa hakikat kehidupan itu adalah
adalah ujian. Dan kita kena perlu faham siapa yang diuji. Orang lainkah kita yang sedang diuji? Banyaklah insyaAllah kita akan membicarakan berkenaan dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji seseorang itu, bukanlah berarti Allah sih tahu, ataupun bukanlah Allah nak menguji itu supaya Allah nak tahu. Macam cikgu nak. Cikgu menguji seseorang yang untuk apa? Supaya cikgu tahu macam ni level ataupun kemampuan anak muridnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nyasi memerlukan ujian untuknya tahu level ataupun kemampuan seseorangnya. Si perlu Allah Maha mengetahui. Allah si perlu kepada ujian. Tapi hakikat ujiannya adalah untuk madah dengan kau. Kau diuji supaya kau tahu level kau macam ni. Macam cerita anak saudara saya dulu yang mak gila nak ikut orang pergi ngail. Dilarang jangan ikut ngail. Si dapat kau tahu. Memangnya si kuat fizikal. Jangan kata gelombang, dia naik bas pun tuwek-wek mutah. Daripada Bintulu pergi Sibu pun dia mutah dulu. Jadi nak ikut orang ngail. Ngail lagi dahsyat gelombang nak. Jadi degil gila nak ikut. Okeylah, muka ada mula-mula nak ikut. Ikut mbak. Si sampai ke laut, sampai ke muara aja tuwek-wek. Barunya sedar kemampuannya pun. Maknanya Allah menguji kita bukan kena Allah si tahu tapi nak madah dengan pun. Tangga kau pun macam ni level kau. Faham eh? Kena Allah menguji. Allah menguji nak madah bahawa kita tu macam tu lah. Baik ah. Okey, yang terakhir, hakikat kehidupan adalah apa dia? Tipu daya. Kehidupan ini adalah tipu daya. Dipanjangnya umur kita, tipu daya. Diberinya kesihatan kepada kita, tipu daya. Diberi rezeki kepada kita berupa wang ringgit, berupa harta benda, berupa pangkat, jawatan, pasangan, keluarga, itu ini. Minat macam minat lalu, perkara-perkara yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, itu adalah tipu daya kalau kita tidak memahami bahwa itu adalah merupakan amanah ataupun tanggungjawab yang kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ada seorang last week nya rindu nangga seorang saudaranya lah berharta berduit banyak lah. Nya kurang lah. Pakai cerita kami dua aja. Ya kami menanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat tu selalu kita baca. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya kamu benar-benar akan ditanya, diminta pertanggungjawaban terhadap segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat umur panjang ditanya, nikmat kesihatan ditanya, nikmat rezeki berupa wang ringgit, harta benda, pangkat, darjat, itu ini akan ditanya. Keluarga akan ditanya, masa lapang akan ditanya, ilmu akan ditanya, semua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagialah, beruntunglah bagi kita dapat menjawabnya. Menjawab benda-benda itu bukan di mulut tetapi amal kita. Nikmat umur macam ni kita menggunakan. Aku solat kata kita. Betul ti buka video. Alhamdulillah betul. Nikmat umur aku duduk di majlis ilmu, buka video betul. Nikmat rezeki diberi, aku bersedekah, buka video betul. Nikmat ilmu yang diberikan kau, aku mengajar dan aku beramal. Betul, tapi beramallah tang bela-bela je sikit rupa video ya. Sikit beramal padahal. mengajar tak kacak tak clearnya. Bila beramal pandai stres je pun CD. Sebab apa? Banyak orang berilmu tapi nak beramal dia bukannya senang. Tahu nak? Contoh. Sebagai umat Islam, kita disuruh untuk berkasih sayang. Semua tahu umat Islam harus berkasih sayang. Tapi umat Islam masa tu, subhanallah, sebahagiannya, aduh. Kita nangga dalam Facebook,
kita nanggar dalam WhatsApp group, dalam Instagram dan macam-macam umat Islam, ya Allah ya Tuhanku. Saling bergaduh, saling bercakaran, saling bermusuhan. Maknanya tadi bukan sekadar kita dituntut untuk berilmu, tetapi yang paling penting kita beramal. Baik, eh? Saya ulangi, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah menyebut dalam kehidupan ini ada manusia yang akan melakukan kerosakan, perkara-perkara yang menyusahkan sama ada diri sendiri ataupun orang lain. Mengapa? Kerana mereka tidak tahu ataupun lupa akan hakikat kehidupan. Saya ulang sekali lagi, hakikat kehidupan kita adalah sementara, sekejap. Kehidupan kita adalah ladang akhirat, dan kehidupan kita adalah ujian, dan kehidupan kita adalah merupakan tipu daya. Ah, jadi untuk pertemuan pada malam tu, saya mohon maaf, saya baru balik daripada Miri, memang rasa-rasa sih berapa sihatlah, balak tu angul. Jadi saya mohon untuk berhenti awal pada malam tu. Jadi mudah-mudahan perkongsian ringkas yang saya pada tadi dapat kita jadikan renungan untuk mengulang ingat. Macam ni olahan kita selama tu. Adakah kita termasuk dalam golongan yang melakukan kerosakan di muka bumi, ataupun kita termasuk dalam golongan orang yang menebarkan kesejahteraan, kedamaian dan keselamatan di muka bumi? Kalau kita termasuk dalam golongan yang melakukan kerosakan, bertaubatlah dan berubahlah sempena di awal tahun baru hijrah ini. Tapi kalau kita termasuk dalam golongan yang membawa kebaikan, membawa kesejahteraan, membawa keharmonian dalam kehidupan, alhamdulillah, bersyukurlah lagi dan lagi. Mudah-mudahan Allah mengekalkan perkara itu dalam hidup kita, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf, di atas segala kekurangan. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang tepat mohon ditegurlah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.